mengajarkan cara membuat aplikasi bunga seperti ini. Kita akan menggunakan teknik potong sambung. Caranya dengan memotong 4 helai di satu kepala. Lalu kita akan menyambungnya menggunakan api. Caranya seperti ini. Kita bakar dan kita sambung. Seperti ini. Kita lakukannya untuk keempat. Satu kepala itu 4 tali, kita sambung dengan warna yang berbeda. Dan untuk membentuk satu bunga, kita harus satu kepala ini kita ganti warna, yang ini tetap. Jadi kita selang-seling supaya menghasilkan bunga. Dan pertama yang akan kita buat membuat bunganya adalah warna dasar, ambil yang sebelah paling ujungnya 2, dan yang berwarna berbeda 2. Lalu kita lilitkan seperti ini. 1. Warna dasar dan kita lihat lagi seperti ini. 1 2 seperti ini.
yang sebelahnya kita ambil juga dua tali dan dua tali ya. Kita lilit juga ini. Satu, dua, satu, dua. Lilit lagi. Satu, dua. Kita simpul.